Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari telah mengajukan anggaran pemilihan serentak pada tahun 2024 mendatang. Tak tanggung-tanggung dalam pilkada serentak mendatang, KPU mengajukan anggaran sebesar 30 miliar rupiah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari telah mengusulkan anggaran untuk pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang sebesar 30 miliar rupiah. Anggaran ini tentunya meningkat dari pilkada sebelumnya. Ketua KPU Batanghari, Kadir Sa'ali Konfirmasi membenarkan bahwa saat ini pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk pilkada serentak 2024 mendatang tersebut. Dirinya menjelaskan anggaran yang diajukan tersebut berjumlah Rp30.544.643.100. Dan nantinya anggaran ini akan dilakukan audiensi dan pembahasan. Kadir juga menyebutkan angka tersebut lebih tinggi dari sebelumnya. Namun pengajuan ini bisa saja berubah tergantung dari hasil pembahasan. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk penyelenggaraan mulai dari tingkat PPK, PPS, dan KPPS serta surat suara. Tahun 2024 ini kita sudah menyampaikan kepada Pemkab Batanghari di angka 30.544.643.100. Dan ini masih akan dilakukan audiensi dan juga pembahasan lebih lanjut terhadap angka ini. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.